bagus-bagus. Sering orang katakan, sering itu berkata Arab digarap Jawa digowo. Arab digarap Jawa digowo. Ya sudah, kalau saya dari, kalau aku Barat diruat ya Mbak, Jawa tak gowo. Saya enggak mau menggarap-garap yang lainnya. Kalau misalkan bergabung, bergabunglah. Aku tak mau bergabung. Kalau bergabung nantinya kau jangan sampai sesat. Kalau mau ikut, ikutlah. Aku tak mau ikut-ikutan. Tapi kalau kau ikut, jangan sampai kau terpeleset. Terus nanti manusia sudah ada tempatnya sendiri. Saya tak tergiur janji surga, tak jera takut di neraka. Takut-takut di neraka, tak jera. Tak kepingin saya diiming-imingi wanita. Masuk surga yang bukan kepingin ya, enggak mau. Enggak tergiur. Tidak tergiur saya janji surga. Wanita. Tak jera ditakut-takuti neraka. Wanita. Saya tak kepingin diiming-imingi wanita. Karena semua itu, ya itu nanti ada caranya sendiri-sendiri atau menempuh-nempuh seperti itu kita pun tidak mengerti. Makanya sering orang sekarang yang gencar-gencarnya yang paling diburu mungkin tentang Kang Ma'rifat atau Mbah Tasawuf itu. Kang Ma'rifat tentang Mbah Tasawuf. Mungkin yang namanya Kang Ma'rifat itu di atas tinggi, di dalam bawah. Di atas tinggi mungkin belum sampai puncak, di dalam bawah mungkin belum sampai dasar. Yang namanya Kang Ma'rifat. Kang Ma'rifat belum sampai puncak. Dan cara caranya itu mencapai itu mungkin menyatukan pikiran batin kepada Gusti Allah. Apapun demi Allah, dia hidup dalam Allah dan bersama Allah dan Gusti Allah. Dia mati dan hidupnya hanya untuk itulah. Mungkin salah satu dalam, dan dengan cara seperti itu, apa yang dilakukan seperti itu mungkin gerna-gerna yang bagus ini sudah memahami semua. Itulah jalan-jalannya. Dan namanya Mbah Tasawuf mungkin itulah puncaknya dan mungkin itu dasarnya. Dan sebagian perjalanan untuk mencapai Mbah Tasawuf itu mungkin sebagian dari makrifat tadi. Tapi mungkin kalau Mbah Tasawuf itu sudah mati dalam hidupnya. Itu. Makanya kalau kita makrifat, jangankan mau menyentuh, mendekat yang makrifat itu mungkin sulit. Apalagi Mbah Tasawuf. Jangankan mendekat, mendengar suaranya pun mungkin sudah sulit. Karena orangnya seperti itu. Makanya silakanlah mencari-mencari orang-orang itu. Kadang berburu, mencari guru-guru makrifat atau tasawuf dan menemukan guru yang dianggap itu guru sudah bisa makrifat atau tasawuf, dan guru itu dia belajar mungkin dari sang gurunya juga dari buku-buku dan tidak tahu unsurnya buku, dan tidak akhirnya nanti yang berguru pun akan mengikuti guru itu, padahal guru itu juga dari gurunya dan dari buku, dan buku usulnya dari mana tidak tahu. Keilmuan-keilmuan. Tapi yang sejati mungkin yang saya katakan tadi, makrifat dan tasawuf itu makrifat tinggi atas belum sampai puncak,
dalam bah benar-benar dasar dan puncaknya adalah tasawuf, dasar benar-benar itulah. Mungkin itu dalam-dalam aliran Jawa yang sekarang ini banyak yang menekuninya itu. Yang dinamakan kan sekarang banyak orang-orang yang mencari yang gencar-gencarnya tentang tentang dibahas tentang tasawuf. Ya sudah, biarlah. Tapi kalau sampai menemukan yang baik yang sejati, jangan sampai digunakan, gunakanlah kebajikan. Kasihan guru-gurunya nanti, gurunya yang kena tutup kalau nanti ajarannya dipakai yang ajarannya tidak baik. Karena dalam saya hidup dan mati pun tak mengerti. Kalau tanya tentang kematian, ya tidak mengerti saya, karena hidup pun saya tidak mengerti, apalagi kematian. Hidup pun belum mengerti, apalagi dalam kematian. Kita tidak mengerti. Maka hayati semua hayati dalam hidup kita. Benar dan salahnya pun saya tidak mengerti, karena itu yang saya dapatkan dalam selama hidup itu. Cuma mungkin Sang Yang Maha Kuasa mengetahui segala istilah pertama suci. Maka saya aldabarkan, yang kemarin adalah besok, yang besok sekarang. Itu maksudnya yang kemarin gak usah pikirkan, yang kita tinggalin sudah gak pikirkan. Besok sudah gak usah, karena besok tidak tahu ya. Dan besok itu akan menjadi sekarang, pasti. Besok pasanya akan menjadi sekarang. Yang ditinggalkan masih, yang depan itu banyak. Yang saya tinggal, ditinggalkan kita, tugas-tugas dunia itu sudah banyak yang kita tinggalkan, yang tidak terlaksanakan kita itu. Dan masih depannya juga masih banyak kan. Apa mungkin kita mungkin? Dan yang pergi cukup, yang datang habis, mulai Tuhan nanti berapa tahun lagi akan terjadi, itulah yang pergi ke sana sudah habis, yang datang ke sini juga habis. Berapa tahun lagi saya datang ke waktu itu, rahasia ilahi dalam. Sekarang juga dalam saat-saat ini kita itu dalam tekanan-tekanan segala-galanya, mental, batin, keadaan, tekanan-tekanan adanya virus alam ini, karena ini mendunia. Jangan semua itu kita kait-kaitkan dengan itulah, itu sudah kodrat alam, kodrat ilahi, karena ini mendunia. Kita itu tidak bisa ini dihadapi dengan cara apapun kecuali dengan keikhlasan, kesabaran, ketabahan, dan kepasrahannya, bahwa ini kita yakin bahwa kehendak ilahi, kehendak Gusti Allah, itu saja yang bikin kuat. Jangan memakai terus ini alasan dengan kurang. Jangan, kasihan hamba-hamba Allah juga rasanya ngeri, sudah ketahukan masih disuruh ini. Kalau kita hidup dalam pemerintahan, mungkin yang membuat aturan pemerintahan kita taati karena kita dalam pemerintahan. Tapi kalau tidak, itu dari seseorang atau ayah apa mungkin, bukanlah itu nanti membuat fitnah. Seperti kita hidup dalam pemerintahan, takut, taat pada pemerintahan. Kita hidup dalam Allah, ya takutlah dalam Allah. Menurut peraturan Allah itu aja. Peraturan Allah itu apa? Makanya sering banyak-banyak juga penganut-penganut yang lain mengicoh atau apapun itu. Padahal kadang saudara, nggak tahu saudara, padahal sama-sama. Samalah yang atau yang dibaca atau apanya. Kenapa kok itu saudara kok bertentangan? Ayat di dalam hidup ini dengan kepasrahan, corona, keikhlasan, ketabahan, sudahlah yang terjadi itu sudah kehendaknya. Kita ingat, apapun jadi kehendak Allah, Gusti Allah Kang Maha Suci. Jatuhnya sehelai rambut pun dari kehendaknya itu. Maka kita tidak tahu dalam simbol, dalam arti disimbolkan, mungkin dari saya memahami sedikit, penasaran juga tidak tahu, maaf saja kalau menyinggung ayat alif lamim, hanya Allah yang mengerti artinya itu maksudnya kan.
ya segala sesuatu cuma hanya Allah, manusia tidak bisa mengesahkan itu benar dan tidaknya. Maka yang namanya kebenaran itu mungkin di dalam kehidupan itu belum ada. Terus sekarang yang dalam bicarakan, dari dahulu saya dengar satrio piningit, satrio pinilih, satrio adil. Satrio piningit, satrio piningit itu kan dipingit. Satria itu kan gelar pemberani atau pahlawan, bukan manusia. Pemberani lah. Yang namanya sudah menjadi satria itu, satria pasti jujur, keluhuran. Ya dipingit, Jawa sudah dipingit berapa ratus tahun. Itulah satria piningit itu, ya Jawa ini. Pinilih, tetap pinilih. Jawa itu tetap terpilih, Jawa itu. Dunia pun, jagat pun, semua pun, alam pun memilih Jawa ini yang terpilih. Satrio adil, ya adil Jawa. Jawa itu adil, seluruh dunia merasakan kok Jawa itu. Ini namanya dibahas-bahas seperti itu ya. Ya sudah, hanya saja cerita-cerita yang ini kadang pemahaman bukan ini dikaitkan ini dengan, ya sudah monggo. Tapi dalam ini seperti itulah. Karena kita misalkan kalau satria, kalau ratu adil ya sang yang kuasa, Gusti Allah Kang Maha Agung yang ratu adil ya. Makanya kadang kekuasaan pembela kebenaran. Karena kuasa, karena kaya, salah pun dibela menjadi benar. Iya kan? Iya, karena kekuasaan. Karena kan, nah itulah kebenaran yang salah fatal. Bagian. Dari penglihatan-penglihatan itu dari kitab-kitab, misalkan ada juga yang saya pahami, dari yang saya dapatkan dalam kehidupan. Mungkin dalam, mungkin dulu-dulunya itu salah, tapi tidak mengerti itu pun. Apa yang saya dapatkan dari dalam hidup saya, salah benarnya Gusti Allah ingkang Maha Mangertos, sang yang itu. Islam adalah agama yang terakhir. Selain Islam enggak diterima. Maksudnya Islam ini agama yang terakhir, selain Islam berlima. Kalau nantinya ada lagi agama selain Islam, di bawahnya ini enggak diterima yang bikin manusia. Maksudnya begitu. Tapi dipenggal aja, makanya celakalah para ahli kitab. Jadi diakhiri bener, jalannya nanti terpeleset. Karena dulu-dulunya kan mungkin ajaran-ajaran enggak ada pendidikan, ada surah penangkapan atau alamnya dikasih. Seperti itu penangkapannya, seperti ini dikiranya agama lain nggak diterima. Terus nggak terima kemana, itu kan hamba lo gitu loh. Terus namanya kitab kan, itu nama bahasa mana nggak tahu, tahu. Kitab kan buku, ayat kan tulisan, dan buku-buku yang dahulu tuh menjadi satu, jadilah satu, bukan menjadi satu yang terakhir maksudnya. Jadi itu rukun satu, itu hamba-hamba saya, dan ikutlah nabimu sendiri-sendiri. Nabi itu adalah tauladan kemuliaan hati. Tauladan Nabi itu kemuliaan, kemuliaan budi luhur pakarti tingkah laku. Maka ikutilah kemuliaan hatimu menurut keyakinan-keyakinan hatimu yang sesungguhnya, kemuliaan hatimu yang sesungguhnya. Itulah Nabimu, ikutilah Nabi keyakinanmu sendiri-sendiri. Maka nanti penggal akan ikut Nabi sendiri-sendiri. Iya, Nabi kita sendiri kemuliaan akhlak itu, maksudnya begitu. Itu ajaran-ajaran budi luhur, ajaran-ajaran Jawa sejati. Mungkin seperti itu, dulur-dulur rahayu-rahayu ada pemahaman lain, sumonggo. Karena Jawa itu berjuta nggak ada batas aliran, banyak sekali yang jadi. Tapi nih jenengan ringkes ajaran Jawa menurut jenengan apa, Pak? Nih jenengan jenengan ringkes intinya, perasannya, santannya, bahkan minyak kelapanya kalau perlu. Nopo. Jawa itu kalau diringkes di satunya seperti kelapa dikupas, diambil santannya, disambak, diparut, diparut itu kan sudah sakit kan. Misalkan kita melepas kelapa, itu kan sulit kita untuk mendapatkan santan. Tapi setelah menembus kulit batoknya, kadang orang terpental balik karena keras. Mana-mana mungkin bisa mendapatkan santan. Enggak usah beras. Makanya
dengan memeras batin berani marah dalam keprihatinan kita mendapatkan keputusan kan. Nah, intisarinya ajaran Jawa adalah wali budi luhur dan kesatria. Ajaran Jawa itu adalah budi luhur, ringkasnya budi luhur. Jadi kabecikan, kalersan, keutamaan itu Jawa. Jawa itu seperti itu ajaran-ajaran. Kalau keilmuannya itu ya tergantung yang memakai ilmu itu, apapun ilmu dipakai untuk enggak baik jadinya mungkin juga enggak baik. Ilmu apa saja dipakai baik jadinya baik. Dikatakan kalau enggak baik hitam, kalau baik putih. Kita punya ilmu baik, apapun jika dibuat enggak baik kan jadi hitam. Maksudnya hitam itu ilmu hitam katanya. Itu kan sebut-sebutan orang-orang singkat saja kan. Ya itu tadi, makrifat dan tasawuf. Jangankan untuk menyentuh dalam keilmuan, jalur-jalur ke situ juga ada yang bisa menemukan itu dalam teori-teorinya, tapi pemerintahkannya lain-lain kita mendapatkan. Misalkan panjenengan setunggal pulau KI ABC juga ABC semuanya, kamu menjalani juga kan hasilnya makrifat juga lain kan, tempat kita kan lain, terganggunya pikiran atau batin kan lain. Itu menyatakan pikiran kepada Gusti Allah juga, apa yang dilakukan segalanya untuk Gusti Allah itu disimbolkan dalam, mungkin kalau dalam pendidikan nyata mungkin makrifat itu dosen, rektornya mungkin tasawuf gitu aja. Oh. Mungkin itu kan sudah menemukan, jarang mendengar suara rektor. Nah, itu aja itu dalam ini ajaran-ajaran mah. Berarti semedi ngomong jalan ya, tujuannya ya budi luhur. Budi luhur, semedi apa itu budi luhur. Makanya dalam leluhur dulu tuh bersuka bersemedi, keprihatinan semedi, keprihatinan semedi. Keprihatinan itu semuanya itu keprihatinan, kita sakit, kita apa, maka semuanya itu anugerah atau peringatan kecil. Kalau ujian cobaan itu Allah enggak pernah menguji mbak, pernah mencoba, itu peringatan atau itu anugerah tuh Allah, Gusti Allah yang maha kuasa, yang maha pemula. Enggak ada sifat kuasaan asih itu pasti memberi jalan terbaik bagi kita. Seandainya ini tetap tidak akan ginikan. Sudah. Kalau orang sudah sakit dan mati, kalau ini tidak diambil, mungkin dampaknya adalah keluarganya, hartanya sudah habis, ini sudah mengeluh, ini enggak sembuh-sembuh, sudahlah tak ambil. Mungkin itu sepenggalnya seperti itu. Semua hak mutlak Allah Sang yang kuasa. Bisa ingkang suci, ingkang mangertosi sedaya, lelampahan tiyang agesang, hidup dan mati sudah ada tempatnya sendiri-sendiri. Kita cerita tentang mati, tentang apa, banyak. Kalau Jawa mungkin ada juga yang tahu tempatnya, ada ajaran-ajaran itu ada, tahu matinya, ada. Jawa itu lengkap, tapi tetap mengarah ke budi luhur. Jawa budi luhur, anda pastor ngalah ngalih sabar nrimo, itu ajaran-ajaran Jawa pasti ke situ. Jadi sama halnya orang Islam disuruh sholat, sebenarnya sholat ya jalan aja, tujuannya ya iya, terlalu baik ya mbak ya, terlalu baik semua. Makanya ajarannya tetap baik semua, tetap sama semua. Yang diajarkannya mungkin ajarannya baik, tapi yang diajarkannya mungkin meleset. Ajaran tetap baik, agama semua agama. Maka kalau orang beragama masih membenci agama lain, ya bagaimana mungkin? Ya tidak kan, itu hamba-hamba Allah kok. Itu tak beragama, malahan kalau beragama saling menghargai, itu hamba Allah, rukun. Pancen salah, kenapa diizinkan sama Tuhan? Nah, ya, sudah. Kalau memang kesalahan-kesalahan itu nggak boleh dilakukan di dunia dimanapun, sudahlah. Doakan saja, minta kan? Doakan meminta. Dungokin jalo. Nggak bisa kalau konsen elek-elek ini kan jipo. Tetap ada yang jelek lagi. Nggak ada, tetap ada yang jelek. Sing elek entek. Sing apa itu tetap ono sing elek jian. Nggak mungkin. Makanya dalam setiap masih hidup, tetaplah salah. Apalagi yang paling berat itulah yang mengaku benar, merasa benar, apalagi membenarkan orang yang salah. Bah, itulah dampak-dampak efeknya. Makanya jangan mengatakan kalau tidak mengetahui, jangan bercerita kalau tidak mengalami. Itu nanti bisa-bisa itu. Kalau sudah hakangnya itu, terus orang bancaan, orang ini dora arek, itu ya namanya tidak mengaku. Yang namanya kafir kan tidak mengakui.
kafir kepada Allah, tidak mengkoi Allah, kafir dengan adat, berarti kan ngomong adat gitu aja. Lu kaya tadi coba kadang jadi rare itu tidak mengakui kan, berarti itu kafir pada adat gitu aja, adat ya, kafir pada Allah, tidak mengkoi Allah gitu aja. Kan sekarang sudah, makanya Jawa itu wajib semua, mati wajib, hidup wajib. Sunat sekarang sudah laki-laki itu bukan namanya sunat khitan kan, tetak itu. Jadi semua laki-laki sudah melakukan kan wajib. Kewajiban, makanya itu kan dalam kewajiban, wajib dalam kematian.